jadi doa, jadi apa ya, jadi keinginan dia udah lama juga gitu. Dan ketemu sama, ya insya Allah jadi apa ya, pasangan yang dia impikan juga gitu ya. Ya kalau Rizky telah menikah, mungkin kamu sendiri udah dapat infonya gimana tuh? Kemarin sih kapan tuh ya? Udah dapat info, dapat undangan juga, cuman nggak boleh informasiin teman-teman yang lain sih gitu ya. Jadi kemarin udah dapat undangan juga. Kalau Iki mau merit duluan gitu, tanggal 17, infonya kayak gitu sih. Tapi alasannya kenapa tuh nggak mau ngasih tahu teman-teman dulu? Pertama karena kondisinya kayak gini ya, lagi pandemi juga. Terus juga mungkin situasinya karena itu di Bandung. Dan apa ya, ya kalau alasan utamanya sih katanya memang karena kondisi lagi pandemi ini, jadi nggak bisa ngundang banyak teman-teman juga gitu. Oke, Irsya, mungkin gimana sih melihat sekarang akhirnya Rizky bisa menikah gitu loh, sebagai teman mungkin seperti apa sih? Kalau aku sih happy ya, karena akhirnya kesampaian juga apa yang ini. Jadi doa, jadi apa ya, jadi keinginan dia udah lama juga gitu. Dan ketemu sama, ya insya Allah jadi apa ya, pasangan yang dia impikan juga gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa langgeng.